Pihak kami ya, dengan bantuan unit bom dan juga unit K9 telah membuat liputan lah, telah membuat pemeriksaan di tempat-tempat yang strategik dan juga di perimeter termasuk di kawasan dalam, termasuk juga di tempat-tempat yang di mana perbicaraan kes menarik sedang berjalan. Jadi setakat ini tidak menjumpai apa-apa berkesalah ke ataupun apa-apa juga. Jadi setakat ini clear lah. Jadi saya berpuas hatilah setakat ini. Pemeriksaan kita memang masih berjalan, tetapi pemeriksaan yang main pemeriksaan itu dah selesai. Let's not go into details. It's just a call. There's no mention of anything. So we don't want to take risk. It doesn't matter if it is Najib Razak's case or any case. We give utmost priority to any case.